masalah. Iya. Saya kan selalu bilang, bagaimana puluhan tahun yang lalu saya ngomong di DPA, aku ya datangin, saya besarkan hati saya buat diplomasi. Nah itulah mengalirkan banyak pikiran. Inilah ancaman utama. Jokowi lagi pertarung pidana. Saya jujur ya, bukan seribu. Kita bertanduk dulu yang punya tulis, dalam tulis PI. Komunis pikiran-pikiran beliau, salah satu judul yang paling menarik menurut saya adalah jangan pernah lima hari punya tulisan. Siapa yang kena lah itu ya. Belum apa, semua persyaratan Allah sudah berikan kepada bangsa ini. Dan kenapa kita belum bisa bergerak lebih hebat, lebih maju, lebih mendekati ini? Ya, masuk Bu ya. Assalamualaikum Bu ya, Pak. Ya. Bagaimana keadaannya, sehat Bu ya? Bos, mantap. Agak sehat. Alhamdulillah. Boleh tahu bocoran sedikit Bu ya, tadi apa saja yang dibahas Bapak Surya Paloh selain menjaga silaturahmi tentu ya? Apa saja Bu ya? Ayolah Bu ya jawab. Ini saya katakan kepada beliau, orang yang mampu menjinakkan uang ini. Oke. Uang dijinak sama dia. Partai-partai politik saya katakan sebagian besar itu tidak memikirkan bangsa dan negara. Memikirkan dirinya sudah 2024. Siapa yang memikirkan bangsa dan negara ini? Nah, nampaknya teman ini termasuk yang memikirkan bangsa itu. Itu yang mempertemukan saya dengan dia. Mudah-mudahan betul-betul partai juga akan ikut dia gitu. Kalau tidak, saudara ini berantakan bangsa ini. Tanya dia lah. Buktinya apa? Mungkin ada komunikasi politik yang dibangun begitu konteksnya dalam Yogyakarta begitu, Pak Surya dan Bu ya. Kita bicaranya lebih besar. Ya, bukan pragmatisme kita tidak untuk bicara itu. Kita bicara kekuasaan bahasa enggak ya. Tapi kita bilang saya ini periode yang akan datang ini itu kalau bisa menteri-menteri itu betul-betul yang patriot ya, nasionalis dan petarung. Katanya tadi yang berani gitu ya, jangan seperti sekarang ini, susah kita ya. Tadi penasaran sedikit Pak Paloh sempat berbicara tidak ingin menyodorkan nama, tapi mungkin dari pandangan Buya ada masukan-masukan gitu? Tidak mau lah saya buatkan, tanya orang ini, tanya dia, kan takut sama dia karena bisa. Dari Pak Surya Paloh, Pak. Pak Surya Paloh sendiri, Pak. Bagaimana? Banyak pertemuan hari ini, Pak. Ini apa, Pak? Pertama sekali adalah sebagai latar belakangnya, saya berkunjung sebagai junior pada senior yang saya kagumi. Amat saya kagumi dalam pemahaman, pengenalan yang sudah berlangsung cukup relatif cukup panjang. Kekaguman itu masih tetap ada pada diri saya terhadap yang namanya Buya Syafi'i Ma'arif. Memang saya tidak terlalu banyak mengagumin orang. Ini sejujurnya apa yang saya kenal dari saya. Tapi hari ini dengan jujur sebagai testimoni, saya kagum pada orang yang di sebelah saya ini. Kenapa saya kagum? Bukan karena masalah bisnis, bukan juga hal-hal yang lain. Saya satu, ketokohannya, prinsip-prinsip filosofisnya di dalam memberikan pencerahan terhadap kehidupan kebangsaan kita. Nah, bangsa ini memerlukan sekali Buya yang sehat. Buya yang terus ya dari waktu ke waktu bergelut mengikuti perjalanan dan pergolakan kehidupan kebangsaan kita. Saya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, tentu latar belakangnya juga Buya juga sebagai salah satu deklarator utama kehadiran bukan partai loh ya. Bukan partai, ormas. Ormas. Nasional Demokrat. Itu menginspirasi banyak. Hal butir-butir yang terpenting itu membawa tema kemajuan bangsa ini melalui gerakan perubahan restorasi Indonesia. Prinsip dasar itu harus dipertahankan. Nah, ketika saya galau, ketika saya memerlukan sesuatu, termasuk hari ini,
saya mengambil momentum juga, Buya sakit, saya ikut perkembangan, saya harus kunjung. Saya tanya tadi bagaimana, sudah sehat, sehat. Sudah mulai aktivitas. Nah, baru saya katakan, Buya, saya ini ingin berbagi cerita sama Buya. Cerita apa ini, sudah lama nggak ketemu. Bagaimana perasaan hati, nengok perjalanan hidup kebangsaan ini, Buya bilang. Saya galau, saya ikut Buya, saya juga galau. Tapi bukan berarti kami pesimis. Tugas kami, Buya dan saya pikir saya ngambil kopi dari pikiran-pikiran beliau. Tetap optimisme itu harus tetap terjaga. Tapi objektivitas itu tidak boleh dihindarkan, yes. Tidak boleh dimanipulatif. Fakta, realita yang ada. Perjuangan kita semakin berat, dan kita harus mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menyadari, kalau kita masih bekerja biasa-biasa saja, tidak melakukan upaya terobosan besar ke depan, kita semakin jauh tertinggal kemajuan dengan bangsa-bangsa lain. Itulah pesannya, ya? Cukup ya. Ya. Soal koalisi juga tidak. Koalisi di tempat Buya ini koalisi yang universal. Enggak ada lagi di bawah itu. Ya kan? Di atas itu mana lagi? Udah koalisi universal. Itu melampaui batas apapun juga pikiran-pikiran yang cermin. Pak Surya, terakhir mungkin sifat atau keteladanan dari seorang tokoh Buya ini, terutama di era digital milenial seperti saat ini yang harus kita lakukan. Dia dekat dengan semua pihak. Bukan hanya yang bersimpati pada dirinya. Itu satu. Yang antipati pada diri beliau pun dia bisa-bisa dekat, bisa menerima pikiran itu. Beliau sudah selesai dengan masalah dirinya. Istilah saya selalu mengajar pada adik-adik saya, kau mau maju, harus bisa mulai melatih dirimu untuk mentertawakan kebodohan. Nah, Buya nih, dia melatih. Beliau kolumnis, beliau pemikir, dia semuanya. Seandainya Buya bisa diputar umurnya lebih muda aja dikit, saya bilang 10 jari, saya bilang pantasnya ketua umum Partai Nasdem. Tapi begini. Jadi saya di samping Buya ya. Tanpa dia saya enggak bisa apa-apa. Ini Bunda kan. Ada romansa ya, Buya. Ada romansa. Kita berkelahi juga. Baiklah kawan-kawan semuanya ya. Kita doakan supaya Buya tetap sehat deh. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, baik. Baik. Ya, Bunda sekali lagi ya. Ya. Terima kasih. Nah, baik ya teman-teman ya. Ahmed, terima kasih sudah memberi kesempatan kan. Oke, Pak, selamat. Terima kasih. Ya.